Oke, kita mulai misinya mencari ular, guys. Mbak, cok meden-meden ini, Mbak. Seperti ada yang mengintil. Mengintil adalah mengikuti. Wei. Komprek. Halo, Mbak. Ambet Mbak, butuh ne patos rezeki, Mbak. Aku no rumung butek. Eh. Apa? Sono apa? Nol satu nol satu, wah angka cantik rek. Apa gue? Ketok enggak? Ketok enggak, guys? Nah, balik mana nanggone konek konten nekat. Tadi saya akan nekat ke Sungai Angker, guys. Ada sebuah misi tantangan dari subscriber dan di sini saya lagi di warung kopi. Ini warung kopi nggih. Warung kopi loh. Ini ada beberapa orang yang ngopi, guys. Dan di sini saya bertanya langsung pada warga tentang Sungai Angker di sana. Dengan Cak Sinten, Cak Bejo. Sampean pernah ngalami hal mistis apa ndek Sungai Kuno, Cak Bejo? Yo, ulo gaib. Ulo gaib? Ya, ulo gaib. Wah, ki sesuai misiku berarti. Aku soalnya ono tantangan golek ulo, Cak Bejo. Ya. Iya, mosok engko ketemu ulo gaib. Waduh. Sak piro gede ini? Ya gede ini bareng gaib ya. Lu kuat deh. Bareng gaib ini ya mari ngilap ini gak ketok ini. Oh, gak lapan tok. Berarti sekilas? Iya, bareng gaib ini cipe ulo sing nyoto. Bisa nyoto ini itu. Sampean deh pernah diketok itu? Iya, kok ini ya. Pertigaan sungai sing terkenal Angker itu kan? Ya, lah, ukur kasih pojok ulo, dalam deh. Terbesi lho. Terbesi ini jauh anak itu? Ya jauh anak lah. Kak Maru lah itu? Duh, terbesi itu. Oh, sing iko? Ya. Sing iko kan baru. Sing seberang? Ya. Terbesi sing seberang sungai itu kan? Ya. Itu anu. Terbesi, nak baru kan sing bergelor ke ini. Ya. Berkit dulu itu lho. Bisa gedang-gedang. Kono itu? Iya. Iya. Ya semoga-moga engko gak diketok ya aku. Iya. Kok ngomong nek gak anggur wong iki ngetok. Oh ngono ya. Iya. Tergantung niatnya. Iya. Oke, dan saya akan ke sana, guys. Loh. Saiki jam 00.14. Jumat 15 September. Kira-kira nanti gimana saya mencari ular ya setelah ini video ini sampai mari. Oke. Yuk, udal. Loh, asine nang kene ono warung kopi, guys. Ya kan? Tapi sungainya itu berada di sana sekitar 500 meter. Dan saya akan ke sana sendirian karena saya ada tantangan. Tantangannya adalah red pas kemarin tuh loh. Cukit nge-explore di sana ada sebuah tantangan. Heh, tak deloki rek tantangannya. Tak buka HP-nya. Nah, iki lho. Teko Mbak Yanti Sampit lho. Ayo peserta selanjutnya Mas Egi monggo. Terus saya balas. Kasih saya misi. Terus ono sing balas, explore harus nemu ular. Terserah jenis ular apa aja, lek gak ketemu gak oleh balik yo Mas Egi. Waduh. Ah, krek kaget tau. Klotek-klotekan. Waduh rek, ini perjalanan nih rek. Oke, saya akan ke sana, guys. Oh, anginnya bebes sekali ini. Oh, jauh kan? Warung kopi ini di Kuwono loh. Dan saya akan ke sana sendirian. Aku ditantang.
Ya gak wani. Cuma iki nguanek-nguanekno. Ini barusan diuruk, guys. Ini buat perumahan soalnya. Tuh. Kan sawah. Sawah. Semoga saja langsung nemu ular biar enggak lama-lama, guys. Tapi sebenarnya tadi kok ada sosok ular misterius, ular mistis ya. Kalau Cokit itu kan kemarin explore di sana, ya kan? Terus saya ini harus kemana ini? Kalau ke sana itu yang kemarin buat camping, nah ini barisan diuruk ini. Oke. Apakah saya di sebelah kanan apa kiri ini? Sebelah kanan ayo. Apik dalane yo kanan ae. Oke guys. Sungai ini terkenal angker, guys. Karena dulu ada sosok Bajul Kroman buaya jadi-jadian wong jaman biyen pernah ngetoki. Dan kata Cak Bejo tadi warga sini asli tuh pernah kelihatan sosok ular gaib. Oke, tak juga senter. Ini adalah wit randu, guys. Kalau nggak tahu randu adalah kapuk ya, yang buat bantal atau kasur. Kita mulai menyisir dari sini. Ketok, guys. Rumput ya. Oh, no uloy rek. Ini adalah pertigaan sungai, guys. Pertigaan sungai. Di ulo rek. Lo ulo. Lo itu dermaga. Di weter besi ini. Oh, kayak camping. Nah, Cokit. Pas saya suruh uji nyali di sini bersiul, ada sosok di sini katanya. Oke, saya mencari ular. Woi, kaget, kaget guys. Asini digawe merinding ya merinding. Gak digawe merinding ya tetap merinding. Ini kita tergantung pembawaan, guys. Gak setting angker ya iso angker. Gak di setting angker ya tetap angker nek iki wong iki sungai angker. Oke, kita mulai misinya mencari ular, guys. Wadah leng mulut ya. Tak pancing, guys, aku nggowo pancing mulut. Saya tadi sudah sedia bawa pancing belut. Ono bang nang kene. Mbah. Cok meden-meden ini, Mbah. Ulo lunyu lah udah yo. Ya. Oke, wah air. Tengah air banyak.
Ini rumput ini. Dimana musik serem ya? Siap menegangkan. Oke, musik. Woi. Woi. Dok. Kaget ngaget ya, Dok. Kodok ini. Saya mulai mengkorok. Oh. Wow, auranya. Auranya, guys. Auranya, guys. Lombok lagi. Kerumah, rek. Di sana, dengar gak? Mulut kan podo sampai ular kan ya? Ular kan? Anu, hewan yang dowo. Berarti belut juga hewan yang dowo, guys. Ngulet gak? Dengar gak? Malam Jumat ini. Waduh. Kaget-kaget ya, Dok, wodok. Woi. Mengkorok, guys. Mengkorok adalah merinding. Ini kan ungloy. Seperti ada yang mengintil. Mengintil adalah mengikuti. Drek ulo rek. Ono yuyu. Oh yuyu. Ayo. Iya. Ikan ikan.
Dengar enggak, Kak? Rek. Dengar enggak? Suara apa? Ya, betul. Suara jangkrik. Weh. Apa, Rek? Halo, Mbak. Amit, Mbak, butuh depados rezeki, Mbak. Oke. Kelotak-kelotak itu. Direk ulo, Rek. Ngono kelotak-kelotak. Loh, balik mana nih aku? Kok balik lagi saya? Aduh, merinding. Oleh belut teh. Ini oleh leng. Iya, baterai ini. Panas, Rek. Di sini panas. Kita ganti baterai. Senter. Oh, ganti sih, Rek. Kerosak-kerosak di situ, kerosak-kerosak. Hanga. Yuk, fokus misi. Kita seleraknya dulu. Yuk, fokus misi. Walah. Iwak ta. Kodok, Rek. Ketok enggak? Kelihatan enggak tadi? Sliwer di depan situ. Sliwer. Sliwer gini, sliwer.
sini nggak ada leng, guys. Leng atau lubang. Walah. Dermaga saksi bisu. Ya kan? Aku nyanyi langsung kenceng anginnya. Sebelah kau nerek. Dermaga saksi bisu, waktu ku kecup keningmu, belayan tanganmu, aduh, lambaian tanganmu, kan, dada, ya kan, lambaian kan, dada gini, guys. Ono sing dada temenan tangan. Dulu, ye. Gak balik ya cari ini. Oh iya, wangan kono biasa ana ular. Mbah, tak golek sebelah kono ya, Mbah ya. Oke. Siapa buang sampah? Pada tempatnya ini. Dengar enggak? Gitu. Terus gerak. Sebelah kono. Sebelah sana. Tuh kaget aku. Duduk-dudukan ya. Bet bah. Hei, apa iki ayo? Ikan betok atau betik? Ikan daplek itu, betik. Betik itu mursal.
sana. Oke. Kita cari sebelah kiri. Duduk. Weh. Biasanya ndukur-ndukur ini ulo ijo, rek. Duh. Kok mengkorok? Korok atau merinding. Senar ini. Ono rumput. Apa? Sono apa? Makin merinding saya, guys. Suara apa? Boleh diwangan saja atau selokan. Tuh, lugunya guys, melaku saya itu loh, preset-preset tadi. Ayo kok kayak ada sih ngetut no. Ayo kak. Sini le, di sini kita golek di sini saja ya. Ya guys ya. Nah, gini kan agak tenang saya. Dulunya. Nah. Ya kan? Cilik dawa iki. Oh, iki ndasnya. Kok sampai mana iki, rek? Duh, kaget tau. Apa rek? Ada suara di sana? Oh. Oh. Kru enggak? Merinding ya Allah, sumpah merinding. Apa rek?
Suara apa sih? Nggak ada suara nih. Oh. Masa tak parah nih? Meter besi. Sing dimaksud cak bejo paling, Mang. Oh. Dengar enggak? Oh. Oh. Pindah. Duh. Dari ini cak iki. Fokus-fokus misi, guys. Oke, fokus misi. Memorinya keburu habis ini. Belum tak hapus sih soalnya video-video yang kemarin ya. Yang wingi itu loh, yang konten-kontennya sudah saya upload. Belum tak hapus, jadi memorinya belum bersih. Kita fokus cari misi, alah, cari misi berupa sensasi. Lo muncul lo. Kek tambahan nih. Yang ini kira ya. Nek digoleki gak ono, nek gak digoleki moro-moro muncul. Lagu lama. Lapo kon guyu wae. Kau juga. Halo Pandawara, lihat ini ya. Bersediakah kamu teko nang kene? Jelangkung sing teko. Apa kira? Oh sawang. Biasanya orang lo nang kene. Wih, wak. Direk. Ana menemu ae. Waduh. Gimana ini, guys? Misi saya gagal ini. Masuk golek ula gaib. Nanggone wit rembesi. Rembesi itu ada di seberang sungai, guys. Masa kita ke sana? Coba yo, duh. Balik mana aku? Tuh mana ini, jauh lagi nih. Kita ke water besi aja ya. Oh, tuh di sana tuh water besinya. Oh, ya telat jam.
lihat jam, guys. Hampir sejam loh. Ya. 0101. Wah, angka cantik, rek. Apa gue? Ketok enggak, guys? Hilang ya? Muka-muka kerekam. Sumpah lo. Coba lah sih, Umang. Miber. Ya Allah, merinding. Jelas sih, Mang. Asli ketok nyel aku. Tanpa settingan, tanpa rekayasa ini, guys. Ketok nyel umarek, mubul rek. Ya kan? Jelas kan? Semoga tertangkap kamera. Direk putar mesin direk. Waduh, merinding. Ya Allah. Mesinnya. Memori ini nutut enggak ya, rek? Untungnya rek wis diorok. Embun ini. Embun tak beleduk ini. Kau tahu? Pakai itu mesinnya. Wei. Di situ termasuknya iku itu. Nah itu hampir mendekati, guys. Katanya ada ular gaib menurut Cak Bejo. Guys, ini kan, ini termasuk ini. Andi, buat sini. Kau nutut memori ini, rek. Mereka nutut berarti mati dewek kameranya. Sungai loh, sungai ini depan ini. Hawanya beda guys, auranya. Bukan nih. Wih, kok ya termesinnya? Termesinnya duduk ya. Wih, anak sih ngomong. Oh iya, terang besi ini. Oh duduk. Lam toro. Awan padang. Bengi peteng. Melungker. Kenceng. Ini sungai ini, guys. Kelihatan ya melakukan ini. Waduh ini. Ya apa ini? Gimana ini? Balik saja yo. Saya jenan ya. Wih.
kayak ono sekelebat sana. Kayak mana yang mumbul tadi loh. Penasaran aku. Habis ini tak lihat rekamannya yo. Ternyata begini rasanya ngeksplor sendirian. Malam-malam aku sendiri. Jenan ya. Oh, jauh. Kok kaya ana sing melok lak ngono. Waduh. Blowok pisan. Iki no edit wis. No edit. Ya. Hei. Weh. Mana opo rek? Heh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 
guys. Misinya gimana ini? Eh? Gagal rek yo. Ampun guys. Menyerah yo. Next time tak baleni maneh. Golek ulo. Ya. Oke guys yo. Oh. Alhamdulillah. Guys ya. Guys. Ular tadi yo. Misi mencari ular gagal wes. Ya, sepurane sing akeh. Yang penting saya sudah mencoba. Ayo melo. Kak. Kak melo, Bang. Mbah, kak melo, Mbah. Ya saja melo, Mbah. Kunai. Wis suwun, Mbah, wis ngetutno kowe. Jagrek nang ngarepe niti, Pak. Sekelebat. Loh, ya merinding, guys. Merinding, guys. Warung kopi nih, cek nangkon lah ya, masih di sana warung kopinya. Kalau ini kan bangunan TPA, tempat pembuangan akhir ini. Kalau di sana itu lampu-lampu itu, lampu yang pertama itu. Nah itu, keblur ya. Nah, lampu ini loh, ini warung kopinya ini. Nah, lampu ini loh, nah ini warung kopi. Jauh guys, ini tak zoom ini. Wow. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sehat-sehat kabeh, es sun-sun terus delok video ini ya. Oke. Dan ternyata guys, di sini ternyata ada makam tadi. Oh. Monumen Perjuangan 45 Letnan Sarkam. Oh, ada yang bekas nyemeti dupa ini. Ulonya besok akan saya lanjut lagi di tempat lain guys yo. Sun-sun.